Alhamdulillah 5 menit karena tadi di awal udah gontok-gontokannya udah di awal sama Pak Lilo, kita akumulasi dengan yang 3 orang di akhir tadi sehingga kami mendapatkan angka dan di compare ya, dibandingkan dengan angka yang sebelumnya sudah dirangkum. Apapun itu, kalian luar biasa. Tepuk tangan dong untuk semua peserta ya. Peserta di sini semuanya luar biasa. Ya, dari setiap peserta kami seperti yang saya sampaikan di awal, bukan mencari kelemahan, tapi bagaimana kita mencoba memasukkan insight-insight atau masukan-masukan positif sehingga bisa menjadi bekal sukses di kemudian hari. Yakinlah, pengumuman ini hanya salah satu fase dalam jenjang karir kalian, insya Allah ya. Dalam set potensi yang kalian miliki, apapun hasilnya nanti tetap optimis, karena banyak kisah orang sukses, orang yang sekarang jadi idola justru berawal dari kegagalan, kegagalan, dan kegagalan. Sebaliknya untuk yang sukses berhasil mengumpulkan skor tertinggi pada hari ini tidak juga jumawa, tapi jadikan itu sebagai semangat untuk terus mencari event-event sejenis dan mengasah kemampuan kalian semua. Semuanya keren, semua punya sisi-sisi yang berbeda. Ya, walaupun saya bukan ahli banget di bidang solo, tapi hanya penikmat, insya Allah bisa sangat-sangat menikmati apa yang disajikan pada hari ini. Bapak Ibu Guru Pembimbing yang luar biasa, keren ya, mudah-mudahan tetap sukses dan selalu optimis untuk terus mencari potensi-potensi terpendam dari putra-putrinya. Terima kasih untuk kesabarannya menunggu dengan segala gangguan teknis atau hal yang terjadi di tempat ini. Untuk itu langsung saja, jangan berlama-lama, udah pegel hati dari tadi ya. Pastinya ya. Jadi pesan dari saya, sekali lagi saya mohon maaf dari dewan juri apabila belum optimal, tapi semuanya itu ada sisi positif yang harus kalian sebagai peserta pegang sebagai sebuah pengalaman yang berharga, yang tak ternilai. Insya Allah akan jadi lebih baik lagi ke depannya ya. Langsung saja saya serahkan kepada Pak Lilo. Baik, terima kasih Brini untuk ujangan dan juga motivasinya untuk kita semuanya. Langsung saja ya, tanpa babi gua lagi, saya urutkan 5 besar yang berlaga masuk ke babak final. Saya sebutkan skor yang saya tool yang saya dapatkan dan yang Brini dapatkan. Untuk saya urutkan dari yang terbawah dulu kelima dengan skor 275 dan 250, total rata-ratanya 262,5, jatuh pada nomor peserta 7. Okay. Kemudian dengan total dengan skor 255 dan ditambah 273, rata-rata menjadi 264, jatuh pada nomor peserta 8. Oke. Kemudian berikutnya yang ketiga di poin 273 ditambah 255, rata-ratanya menjadi 264, jatuh pada nomor peserta 10. Oke. Kemudian dengan poin 270 ditambah 269 dengan rata-rata 269,5, jatuh pada peserta nomor 20. Kemudian terakhir poin yang cukup besar dari 294 ditambah 275 dengan rata-rata 284,5, jatuh pada nomor peserta 21. Ya, terima kasih. Lalu selanjutnya kita berlaga ke final. Nanti teknisnya nomor 20, betul. Nomor 21, 21, betul. Oke, alhamdulillah. Oke, boleh maju dulu sebentar ke sini. Para peserta yang tidak disebutkan mohon tetap di sini. Kita ingin mengambil momen seluruhnya nanti di depan panggung untuk diambil gambar dan momennya. Boleh ya Bapak Ibu, nanti setelah ini.
Oke, terima kasih. Sekarang kita satu lagi belum? Mohon maaf Ibu ya, mohon maaf murid kesalahan dari saya. Nggak kebaca. Ini tuh saingannya tulus, jadi tegar. Sesuai dengan namanya tegar ya. Tegang, itu tegang. Oh, itu tegang. Tegar nama ini ya, oke. Dulu sama para peserta yang luar biasa. Ayo, peserta semuanya maju ya. Febri, sini nak. Ayo, kita foto dulu. Semangat dong, ini bukan akhir dari segalanya, ini ada awal sini, ya. Gak apa-apa sebelah sini, biar seimbang. Suara sebelah sini. Di panggung lebih bagus ya gambarnya. Oke, yuk kita naik yuk teman-teman, kita naik nih. Iya. Yeah. Masih ada yang di bawah? Kalian main luar biasa juga nih terakhir. Ini yang juara pertama nih, tampilnya ya. Semangat.